Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala ummata wasata wa akramana bil ibadati wa tuqa wa an'ama alaina bi irsali habibihi wada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustofa mabu'uzil itmami makarimil akhlaqa wa sa'adatil kuswa wa ala alihi wa ashabil mutbi'in atorikul huda al-mubhidin antorikid dolali wa sako amma ba'ad. Faya ayuhal ikhwan, ikhwanuna muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari kemenangan ini yang penuh kebahagiaan, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sebenarnya, yaitu kita sanggup menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Hari ini adalah tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah. Ini masih ada kaitannya dengan 3 bulan yang lalu. Ketika kita masih di dalam bulan Rajab, kita selalu mengharapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Alhamdulillah, kemarin-kemarin kita telah sampai pada bulan Ramadan. Wa balighna Ramadana dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua umat Islam penuh dengan kegembiraan menyambut marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Rasanya bulan Ramadan 30 hari bagaikan hanya 3 hari. Karena mengapa? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang menyambut gembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya ke neraka. Maka dari itu kita dengan senang tidak terasa satu bulan penuh kita berpuasa
penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba sekarang masalah mahya Ramadan. Selamat tinggal wahai Ramadan. Selamat tinggal wahai Ramadan. Maghfirahmu, rahmatmu, ijabahmu. Saya masih senang menunggu, tapi dengan kenyataan Ramadan hari ini sudah ganti bulan Syawal. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan, kita kalau menjalankan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib oleh Allah, pahala kita ditingkatkan 70 derajat. Dan kalau kita menjalankan perintah yang sifatnya sunnah oleh Allah, disamakan dengan pahalanya orang yang menjalankan sholat fardu. Maka dari itu, umat Islam sedunia hari ini dalam hatinya sebenarnya menangis. Mengapa? Karena ditinggal pergi bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh maghfirah dan lain sebagainya. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan puasa dengan cara istiqmal, yaitu 30 hari penuh. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aytumul hilala fa'ftiru wa in humma 'alaikum fasumu 30 yawman." Bila kamu sekalian mengetahui wujudnya bulan, fahtiru, maka berbukalah. Fa'in humma, tapi kalau dalam keadaan mendung, keadaan bulan tidak nampak, fasumu salasina yauman, maka berpuasalah kamu sekalian 30 hari. Alhamdulillah, ini kemarin ada yang sudah berhari raya, kita tidak usah mempermasalahkan, itu punya dasar sendiri-sendiri. Kalau kita dasarnya adalah ru'yatul hilal, kalau yang puasa kemarin dengan bil hisab, ini semuanya benar. Dan apabila kita memahami perbedaan ini dengan jernih, dengan kesabaran, malah menambah wawasan kita semua. Ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umatku itu adalah membawa rahmat. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita hari ini semua orang menyambut ja'alnallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semua menyambut minal aidin wal faizin. Itu maknanya semoga kita digolongkan orang yang kembali kepada fitrah dan digolongkan dari orang-orang yang mendapat kemenangan. Dengan kita berpuasa satu bulan penuh, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang telah dilakukan. Kalau kita benar puasa menurut syarat dan rukunnya, penuh keimanan, kita menjalankan sholat tarawih, kita membayar zakat fitrah dan menghindari dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa, insya Allah dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Allahumma amin. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kita sebagai umat manusia tidak lepas dari hubungan sosial. Sebagai makhluk basyariah, kita sebagai umat manusia setiap hari kita berdialog, serawung, bergurau dengan sesama manusia. Manusia itu adalah letaknya khilaf, letaknya kesalahan. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Maka dari itu, kita sebagai makhluk basyariah, sebagai makhluk sosial, apabila kita punya kesalahan kepada sesama manusia, kalau kita tidak saling memaafkan, maka Allah tidak akan memaafkan. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita yaitu saling memaafkan kepada sanak saudara kita, teman, handetolan dan sebagainya. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Utamanya
kita minta maaf itu kepada kedua orang tua. Ridhullah fi ridha walidain wa syukrullah fi syukril walidain. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Jadi kalau kita masih punya orang tua, jangan orang tua itu dinomorduakan. Jadi sebelum kita minta maaf pada tetangga, saudara yang lain, utamakan kedua orang tua. Karena kedua orang tua itu istilah Jawa itu malati. Ini siapa? Mungkin punya kesalahan kepada kedua orang tua, marilah kita ingat-ingat dan dengan segan kita segera minta maaf. Sahabat Rasulullah yang mereka itu ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, sering memberikan sedekah kepada orang lain. Tapi mengapa dia itu akan mati mengalami kesulitan, diberi sakit yang sangat parah? Setelah diteliti, yaitu dia itu mempunyai dosa kepada orang tua. Siapa? Sahabat Nabi itu adalah Al-Qamah. Setelah orang tuanya memaafkan, dia diberi kesembuhan dan bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah, akhirnya dia husnul khotimah. Jadi itulah orang tua, jangan dianggap enteng. Nah, ini kesempatan yang baik di dalam bulan Syawal ini. Syawal itu maknanya peningkatan. Jadi tadi di dalam bulan Ramadan, kalau kita sudah menjalankan amal-amal yang sifatnya itu baik, marilah kita pertahankan. Kita pertahankan, kalau perlu kita tingkatkan. Sekarang kita menuju hari kemenangan, hari kebahagiaan bagi umat Islam. Siapa sebenarnya yang mempunyai hari raya itu? Laisal id liman labisal jadid wala liman aklal ladid walakinal id liman tu'adu tazid. Hari raya itu bukan miliknya orang yang berbaju baru, dan bukan miliknya orang yang makan-makan lezat. Walakinal id liman tu'adu tazid. Akan tetapi hari raya itu miliknya orang yang to'adnya bertambah. Maka dari itu, setelah hari raya ini, marilah, kalau kita sudah rajin ke masjid, kalau sudah kita rajin ke musola, itu kita tingkatkan. Kalau kita sudah aktif di dalam jamiah yasinan, tahlilan, istighosah, marilah itu kita tingkatkan. Sebenarnya kita itu makin hari usia kita makin berkurang, tidak makin bertambah, makin tinggal sedikit, tinggal sedikit, tinggal sedikit. Maka dari itu kita, khususnya kalau yang sudah tua, marilah kita segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjumpai lagi bulan Ramadan pada tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alna Allah wa iyyakum minal aidina faizin wa khalana wa iyyakum fi ibadis sholihin wa qurbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi amaruna bi tihadi wa ihtisami bi kirri hablil matin. Asyhadu an la ilaha Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd. Alhamdulillahi
amarna bidihadi wa ittisami bihablil matin asyhadu alla ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah ta'ala amrakum bi amri bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim inna Allah wa malaikatahu sallun ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa la alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina wa man tabi'ahum isanin ila yaumiddin wa ilna ma'um rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibud da'wat ya qadiyal hajat Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin wa ahlikil ghafaratu wal musyrikin wa ansur islam wal muslimin wa ahli kalimatka ila yawmiddin Allahumma Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbulan yasifa'a min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika arhamar rahimin rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa ghafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alayhi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alayhi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alayhi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alayhi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alayhi wa sallim Allahumma shalli ala Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alayhi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Allahumma shalli ala Muhammad
Eh?